Mas Pono, jenengan. Siap, bos. Oke, Pak. Ini jadi apa? Iya. Dilayan? Sekarang. Sekarang jadi kita operasi. Sekarang. Dulu juga, aku 10 tahun. Tengah itu? Iya, ini. Yang luar biasa itu ya? Tak ngotan ya, Mas Bola. Kayak sale, Mas. Sekarang masih pengurus. Nah, ya. Wis balonan pengurus. Sakniki napa? Pengurus ranting, wakil sekretaris, Pak. Dengan gua maskernya dipakai, Mas. Maskernya juga. Nah. Pengurus ranting. Oh, nggih. Lagi salah sapa? Kunjungane udan. Oh. Datang mriki pun suwe. Pirang tahun? 15 tahun. Iki warisan. Okay. Warisane sapa? Terus sekang kene apa? Oh, sekang jenengan. Oh, iya. Putrane pinten? Kalih. Loro. Gedhe. Tunggal pun ngode. Hah? Pun kerja sekolah. Wis ngode. Umur pira? 18. 18. 19 niki. 19. Jenengan umur pira? Umur 35. Kemudian pas meteng umur pira? Pas meteng umur pira? Mau dengar rabine umur pira? 18. Alah, 14. Pira jujur ben? Nggih. 14. 13. 14. 15 lah. Sing jujur, kami nomor 14, 15 apa 18? 14. Oh, Mas Rabi jenengan ya? Iya. Pas jenengan pira umure biyen Mas Rabi? Selawe. Loh.
Loh, dene tayang golek enom ya. Priwe carane? Iki diajari ki dukune. Ya, terus langsung meteng ya. Pas umur 14 meteng umur 56. Ya, musuh-musuh duwe anak ya dan suwi-suwi. Ya. Lah jenengan ngodene apa? Sampeyan macul ki. Ono pacul, pacul. Ya, macul apa? Sawai sapa? Ini tiang nggih. Gone wong. Lho dene macul gone wong ya. Tomai ya. Lombok gone wong ana lemah pacul. Ora ngomong itu men. Ya. Terus nek sare teng pundi? Boleh dengar apa ora? Monggo pinarak. Jalan. Lo pasti tahannya apa? Kalkulasi sepatu. Oh, iya. Ini kamarnya jenengan. Oh. Ya, berarti ini ngene adine. Iya, ngene. Si tes sekakau dereng anu kawinan. Oh, dereng kawin. Nggih. Tes bujang. Pajege setunggal tes. Pajege setunggal. Nggih, ya. Lah, iki wis diplester. Ini kita. Niko dereng kamar dereng iki dereng. Niko iki. Tapi ngarepe sing kene kene kana. Oh, sing niki nggih saged dikok nggih saged. Iki ngene anake Pak Don kula. Oh, anake Pak Don. Ya. Lho nek iki sih lumayan ya. Kayane lumayan. Mas tolong ini, Mas. Ini warisan. Warisan. Itu dibagi. Bagi orang adine. Adine jenengan pinten? Tunggal. Siji, dadi bagi loro. Nggih. Terus sing didandani sing endi? Ini rumahnya ini yang jatahnya. Jatahnya sing endi? Ini yang ini sebelah. Ini kan punya adiknya yang masih bujangan. Hah? Ya, dipakainya kalau enggak hujan. Kalau hujan bocor, pakainya pas gak hujan kan gak bocor. Terus kini digong apa? Bocor, gudang ya gudang. Oh, ratu gudang. Jadi kan sehari ini nanggak. Ya. Oke. Ada sendiri, jenengan. Masyarakat di sini soal gotong royong nggak mas? Sakit mas. Sakit. Sakit gotong royong. Nek RT lo dari yang sal gitu begini. Sampun tapi nopo teng anu lain dusun Pak. Mboten nek sing griya niki dereng nate. Ya wong lagi ulang tahun partai ya. Tebang ngono mae gelem apa ora? Hah? Turun. Tapi engko gotong royong ya. Royong wargane ya. Rantinge ya. Siap. Sejak ngene nyambut gawe ngene kabeh bantu kancane ya. Nggih. Siap nopo mboten? Siap. Terus engko adine nang kanan jenengan nang kene. Tapi nek iki aku dadi bongkar ya. Nggih, sedulur. Nek kok mlecet kok sing iya. Ya wis ya. Oh, nonton dandani. Kali niku Pak, boten gedah jomban. Wis. Ora duwe jamban. Lho kok nang ngising nang endi? Hah? Nang endi? Mriku nang lepel lho. Ya Allah, ngelap ya. Oh. Di jamban ya engko sekalian karo jamban ya. Hah? Sumur apa boten? Lah sumure nganggo apa? Lepan. Kangsu. Kangsu iki. Ada sendang sini belik. Belik curan. Kang curan iki. Lho beliknya ora di nganggap distribusi Pak. Kades. Itu anu napa kok? Ini sudah ada tapi cuman yang ke apa warga belum.
Betis sadar ke waduh kan bisa. Cukup enggak? Kalau debitnya cukup. Cukup. Kan tinggal pakai peralon-peralon gitu kan. Ya kan pakai pompa. Ya. Dari bawah. Oh di bawah nggih, beli kan. Itu kan tinggal bangun apa itu kayak model pansi mas lah. Oke. Itu kan tinggal buat tandon. Sebenarnya tandon udah ada di sebelah sini, yang jauh di sebelah timur. Iya. Nanti tinggal apa pipa-pipanya. Yo, ditemu sekalian ya, kalau tinggal ben oleh alih bersih, oleh jamban, kalau ini direhab, ya kue. Iya. Ngising aja nang kali. Modern, ngising yang kali, tadi ya. Iya, yang kita penganu ya. Benti kering ini ya. Merdeka. Lu merdeka ini orang kenceng. Lah aku punya ngimpi kok. Ngode apa ya gue, macul. Bunda ngode apa? Kalau nyuci pak, nak konten tiang. Buruh nyuci. Buruh nyuci. Laundry. Nyuci ni yang gue apa? Laundry. Kima pun. Anual. Kucek. Nyuci sambil dina. Boten, kadang kali dinten sepindah. Lo kau boleh duit piras dina. Macul lebih patang pul. Nah kene macul lebih rastina. Patang pul. Apa sih lagi tandur? Sendiri sih buat tandur. Penampung. Penampung. Nah, terus kamu di apa? Mana macul ya? Terus apa mana? Macul. Apa mana? Masjid. Masjid. Dia nak macam, nggak ada yang nak masjid. Oh bangun masjid. Oh saya kira kau deh nak bangun masjid. Ya, oleh pira. Jadi kita masjid sih. Swetak, Swetak, Dina Swetak. Oh. Tempat macul ini Patangpul. Macul Patangpulu. Tukang batu ya. Kenapa? Macul macul. Muli lah. Muli. Orang nang gunung gaya masjid apa? Ngaduk. Laden, ngaduk. Kalau ngaduk bisa masang bata bisa. Orang tak yang masang bata, orang tak bisa. Salaman yang sih bisa. Ngarit, ngarit. Apa tu pedus? Pedus? Kira? Pedusnya siapa? Maru apa? Gaduh. Yeah. Ya kaos tahun berapa lagi? Oh iya 2004 ya. Kemudian tulisannya berapa? 18.000. Oh iya 2018. Iya. Saya ngapain siapa lagi? Pak Agus. Agus apa? Agus ya? Lo kok jalo ke aku ya? Rajin lo, ye, ora. Mulai ngesok, ye. Lagi apa? Mulai ngesok tu. Copotnya gendengnya waduh, mang ini. Wah, marok buatan. Sendamu siapa ya? Iya. Iya, ini pakai teh, Pak. Pakai teh niki. Oh ya, besok ya Mas ya. Dimulai kerja bakti. Oke. Oke, siap, Pak. Enjang napa, Pak Ribon? Enjang. Jalan ya, sih, loh. Semangat. Semangat, Pak. Gara kudu yang salah semangat, Pak. Masalah kerja bakti ini, Pak. Siap. Ya, wes. Beres lah, beres. Ngewani, Mas ya. Siap. Oh, yang pelajar Wangsul. Iya. Natos. Ya, orang manggis, orang.
Wes, ya. Sehat, semangat. Semangat, Gajah. Ora aku ndelok ya, Jep, banter apa rombongane ngadeg. Gajah, banter apa? Merdeka. 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 Nyuwun foto, Pak. Apa? Nyuwun foto. Lho wis difoto kok, Mang. Terima kasih alhamdulillah niki lagi kula alhamdulillah telah dibantu sama Bapak nggih. Terima kasih. Selamat sehat panjang umur. Murah rezekine. Nggih, Mami. Ki adine kandung. Wis divaksin apa durung? Nang pira? Lo pisan ke privasi. Areng nganggo masker kowe. Areng wonten mami. Lho iya lho. Wis ya. Eh Pak Kades. Nggih, Pak Kades. Kondangan iki Pak Kades iki. Vaksine durung pindho iki lho. Yang sudah punya jamban ngacung. WC WC. Oke. Yang jalan ndo? Belum. Ora tekan ngene kaya ki jajal. Jajal kondenge ni buku. Oh, kula jeng tangkat nggih, Bu. Sing ngising nang kali sapa ngacung? Nanti sekalian ya. No, nomor teleponnya Pak Kades ya. Sudah ya. Nanti sekaligus ya yang jamban ya, yang tidak punya jamban berapa? Aja ngisini-sini. Kowe zaman Facebookan kok ya. Zaman Facebookan ngisi yang kali ya surat dadi lho. Satu lagi, Pak. Ya justru itu. Dengan gini kan saya jadi tahu, oh ternyata yang tidak punya jamban banyak. Ah, ini wajahnya ternyata. Selain ya. Gak punya jamban, punya gak punya apa lagi yang didaftar. Apa malu? Jamban. Halo, Ratu Putri Kapa. Gue liat bucu dia. Ya. Ya. Oh ya, nah ini pertanyaan bagus karena sebenarnya spiritnya adalah gotong royongnya, sehingga masyarakat biasanya di desa ya Pak Kades ya, kalau diajak gotong royong tuh seneng, makanya ini tidak hanya nilai fisik saja tapi spirit kebersamaan. Biasanya kalau gotong royongnya bagus di desa itu masyarakatnya juga rukun. Apapun agamanya, apapun kelompoknya, sukunya, nggih? Betul lah. Alah, apalah kok. Nah, itu biasanya kayak gitu. Jadi mereka rukun gitu. Nah, itu gotong royong hariannya mesti nilai-nilai kita selalu budayakan.